Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di Faiz Food Channel. Kali ini saya akan memasak kepiting bumbu lada hitam dengan cara yang sangat mudah dan simple. Dan tentunya rasanya gak kalah ya dengan yang ada di resto-resto. Namun sebelum itu seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Food Channel. Baik, kita langsung saja ke bahan-bahannya teman-teman untuk membuat kepiting lada hitam. Yang pertama tentunya ada kepiting ya. Di sini ada kepiting 1 kg yang sudah saya bersihkan. Nah, ini ya, kepiting telur teman-temannya. Alhamdulillah ada rezeki dari saudara dikasih kepiting. Jadi saya pengen buat kepiting masak lada hitam. Di sini ada 1 biji bawang bombay yang sudah saya slice seperti ini. 5 siung bawang putih yang sudah saya chop cincang seperti ini, 1 senti jahe yang sudah saya chop juga, dan ini ada 2 biji cabai merah besar yang sudah saya slice, ada 1 batang bawang prei ya yang sudah saya potong-potong juga untuk garnish nantinya. Nanti juga kita tambahkan ini bay leaves. Apa itu bay leaf? Daun salam kering ya, yang kemasan seperti ini. Tentunya ada black pepper atau lada hitam, ini yang poinnya di sini karena judulnya kan kepiting masak lada hitam. Nah, jadi harus ada lada hitam. Nanti kita pakai kurang lebih 2 sendok ya. Untuk pastinya nanti untuk bumbu-bumbunya saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan kecap asin kurang lebih 1-2 sendok, kecap manis, saus tiram, mentega, margarin, garam nanti secukupnya, gula, dan air. Nanti untuk menumisnya ada juga minyak secukupnya teman-temannya. Baik, kita langsung saja ke proses memasaknya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan wajan, tinggal kita nyalakan kompornya. Kita kasih sedikit minyak goreng ya untuk menumis bumbu-bumbu yang tadi. Oh ya teman-teman, nanti untuk pengentalnya, untuk ngentalin bumbunya kita memakai maizena ya, saya tadi lupa untuk nyebutinnya. Ini kita tunggu sampai panas. Nah, setelah minyak panas kita masukkan bawang putih, ginger atau jahenya tadi ya. Masukkan bawang bombay, tumis sampai dia harum. Nah, kita tambahkan ini bay leaf atau daun salam kering ya, sekitar 2 lembar. Tumis teman-teman sampai dia harum ya. Setelah bumbunya harum dan berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini, kita masukin air. Nah, secukupnya
masukin oyster sauce atau saus tiramnya kurang lebih 1 sendok makan ya. Di sini saya kira-kira saja. Kecap manis sekitar 2 sendok makan. Siap. Kecap asinnya kurang lebih 2 sendok makan juga. Nah, di sini black peppernya atau lada hitamnya kurang lebih 2 sendok makan ya, teman-teman. Ini harus lebih dominan karena ini judulnya kepiting lada hitam. Jadi judul harus lebih dominan di masakan. Kemudian kita masukin gula secukupnya. Untuk teman-teman yang hobi pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya, sesuai selera saja. Di sini saya menambahkan garam cukupnya. Dan penyedap tambahkan blueben, margarin kurang lebih 1 sendok makan. Nah, sini kita masak santai ya teman-teman ya. Nah, setelah semuanya mendidih seperti ini, kita tinggal masukin kepitingnya. Ini tadi sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Sengaja kepitingnya saya masak langsung seperti ini, mentahan seperti ini, enggak saya goreng dulu atau saya rebus dulu, karena kalau kita goreng dulu atau kita rebus terlebih dahulu, nanti sari-sari dari kepitingnya itu lenyap, jadi rasanya ya kurang mantap ya. Kalau kita langsung masak seperti ini, sari-sarinya ikut. Gitu teman-teman ya. Tutup. Nah, kita tutup dulu biar dia matang sempurna ya. Jadi sambil ditutup nanti kita buka-buka juga sambil dibalik-balik. Nah, teman-teman jangan lupa untuk sambil dibalik-balik ya. Nah, kita balik-balik dulu agar matangnya itu merata. Ini masih encer ya, karena belum dikasih maizena. Nah, aromanya sudah naik teman-teman ya. Ini sepertinya sebentar lagi udah mateng. Untuk garnish nanti kalau udah mateng baru kita masukin ya teman-teman ya. Jadi masih belum cantik ini. Oke, kita tutup lagi, kita tunggu sebentar lagi. Baik, selanjutnya kita cek lagi ya. Aduh, serak-serak nih. Kita cek lagi. Nah, ini sepertinya udah menghampiri matang. Untuk berikutnya teman-teman, supaya dia punya kuah ini kental, kita masukin maizena ya. Nah, sudah saya kasih air ini kurang lebih tadi 1 sendok makan. Kita kasihkan aja gini. Nah, masukin semua. Tujuannya agar si kuah tadi ini mengental ya teman-teman ya. Ya, mengental ya. Aduk. Nah, ini mengental dia ya. Berikutnya kita beri garnishnya, ini yang lomboknya ya, cabai merah besarnya. Masih separuh saja, yang separuhnya nanti buat garnish di
pada saat platingnya ya teman-teman ya. Sama dengan ini daun bawang ini ya, bawang pray. Kita masukin. Nah, warnanya udah wow cantik teman-teman. Ini sepertinya udah matang sih. Seperti ini kita uji rasa dulu, karena uji rasa itu sangat penting ya teman-teman. Lagi kalau buat jualan, kita uji rasa dulu ya. Oke, sepertinya rasanya sudah pas. Kita tinggal matikan kompor, lalu kita salin ke wadah. Nah, ini ya teman-teman ya, kepiting saus lada hitam sudah siap untuk disantap. Selamat mencoba ya teman-teman. Wih, enak ini kayaknya nih. Nah, kepitingnya bertelur ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.